anda bersama kami lagi di Amas. Hari ini kita akan buat satu sembang lebat khas untuk acara yang baru saja berlangsung semalam, iaitu Samsung Galaxy Unpacked tahun 2020. Iaitu peranti yang sangat dinanti-nantikan untuk penggemar siri Samsung Galaxy Note ini, iaitu Samsung Galaxy Note 20 dan Note 20 Ultra. Jadi, yang berada di video kali ini adalah Obe selaku editor, kemudian Fahim, Netsrif, Andrew, kemudian saya sendiri, Fazli Khalid. Okey, baiklah. Apa yang menariknya? Apa yang Samsung telah bawa pada siri kali ini yang membuatkan kita rasa satu panti ini sangat boleh kata recommend untuk semua orang? Adakah ianya sesuai untuk pengguna biasa? Adakah ianya khas untuk productivity saja? Okay. Ataupun boleh kata biasa-biasa saja? Kemudian ada beberapa juga berani cakap biasa-biasa peranti lain, aksesori lain yang turut diperkenalkan, iaitu Samsung Galaxy Buds. Samsung Galaxy Buds Lite. Galaxy Buds Lite hidup panjang, ada tambahan sikit cuma tak ingat, sedikit unik. Dan Samsung Galaxy S7, Samsung Galaxy Tab S7 dan S7 Plus. Kita akan mulakan dengan OB dahulu. Apa pendapat OB dengan Samsung Galaxy Note 20 dan Note 20 Ultra ni? Kita akan berbincang mengenai Samsung, peranti Samsung dahulu. Sebelum kita memulakan perbincangan ini, saya nak buat disclaimer. Saya memang pengguna Note tegar. Jadi apa yang diperkenalkan apa yang diperkenalkan oleh Samsung pada Note 20 Ultra ini, ada yang banyak saya suka, dan pada waktu yang sama ada juga yang saya tak suka. Kalau siapa ada baca pandangan pertama saya semalam ataupun pagi ni, gantung pada bila anda tengok video ni kan, saya ada terangkan benda-benda yang suka. Jadi pasal saya kata saya fan, saya akan terangkan apa yang saya suka. First kali akhirnya ada screen 120Hz. Dan 120Hz ialah adaptive. Pasal kalau anda tengok pada S20 Ultra, saya kata masalah dia 120, dia force all the time, battery suffer. Yes. At the same time, saya suka juga bahawa akhirnya S Pen pada Note 20 dan juga Note 20 Ultra, latency dia lebih rendah dan kini setanding dengan Apple Pencil. Yang sama orang kata, kenapa orang guna iPad Pro dengan Apple Pencil? Pasal latency tu. Bagi kita mungkin tak rasa ada masalah, tapi orang artis yang mahukan precision, 9 milisat tu sesuatu yang besar. Jadi saya nak sentuh yang positif dulu, yang negatif mungkin lepas ni baru kita cakap. Kita pergi ke panel lain dulu. Fahim, apa pendapat Fahim dengan Samsung Galaxy Note 20 ni? Adakah ianya tanpa reference kepada OnePlus? Hey, simpan. Come on. Okay. So basically, kalau daripada pandangan saya sendirilah, peranti Note ni adalah sentiasa peranti gaming daripada Samsung. Sebab sebelum Note 10 launch, ada urura yang mengatakan Samsung akan melancarkan sebuah peranti gaming. Tapi tak ada pun. Rupanya masa Note 10 launch tu, keluarlah game Fortnite Android pertama. So itulah rupanya gaming Samsung dalam Note. Bila kita tengok kat Note 20 Ultra dengan Note 20 biasa pula, Razer dia buat casing cooler yang tersendiri, khas. Lepas tu dia collab dengan Microsoft untuk Xbox Project X Cloud, yang mana adalah gaming Xbox pada peranti Samsung itu sendiri. Tapi mengikut pendapat Fahim sendirilah, kalau ikut apa yang Fahim cakap, Samsung ni lebih fokuskan kepada software ataupun pemuat itu sendiri, bukan dari segi hardware yang macam Fahim cakap, macam gaming phone yang lain. Tunjukkan phone anda. Kerana kalau kita lihat, kalau untuk peranti yang jenama yang mengatakan mereka adalah fokuskan kepada gaming, mereka sentiasa menyertakan sesuatu aksesori yang ekstra, di mana untuk ROG phone akan menyediakan kipas, sama juga seperti Black Shark 3 Pro yang ada butang fizikal. Tapi untuk Samsung ni nampak macam sama-sama je. Sebab Samsung dia masih fokus kat productivity, tapi dalam pada masa yang sama dia nak bagi satu konsep peranti yang seimbang untuk semua orang. Siapa nak pakai Note 20 untuk gaming boleh, productivity saja pun boleh. Macam untuk pasaran terpilih, Note 20 Ultra ni akan dapat aksesori alat kawalan daripada satu jenama gaming agak terkenal juga dekat pasaran Amerika. Boleh kata macam tu juga, kerana menggunakan Snapdragon 865 kan. Untuk Malaysia Malaysia, okay. Ini penjelasan ke? Ini yang saya tak sentuh tadi sebenarnya. Untuk Malaysia, masalah Exynos ni dia jadi satu trend baru. Macam mana mindset orang Malaysia sekarang ni, Exynos ni dah macam MediaTek yang lama. Okay. Exynos je panas, Exynos je panas, MediaTek je panas. Tapi cuba pakai yang elok dulu, janganlah terlampau ekstrim ataupun orang kata apa, seksa phone tu gila-gila. Mungkin Fahim ni terlalu puji Samsung Galaxy Note. Dia selalunya, kalau kita tengok kan, kalau Fahim ni dia letak sesuatu di atas, dia tunggu belakang nak cantas sebenarnya. Kita nantikan. Tak ada, sebab okay, saya sendiri memang peminat Snapdragon.
apprentice lagi. Sebab Easy Notes ni dia punya kata software support dia tak banyak. Betul. Macam custom ROM ke, nak APK tertentu ke, contoh Gcam, only support for Snapdragon device. So Easy Notes tak dinafikan memang panas. Kalau kita compare prestasi dia pun, Snapdragon sentiasa akan lagi atas. Sentiasa akan lagi atas. Tapi itulah macam saya cakap, Easy Notes sebenarnya tak, bukan kata tak bagus, dia bagus. Tapi dia ada limit sampai mana dia tu bagus tu. Okay. Dia just bagus untuk dia je, bukan bagus daripada orang lain. Betul. Okay, baiklah. Andrew, apa pendapat Andrew pula dengan Samsung Galaxy Note 20? Overall, tapi saya akan sentuh pasal Exynos dulu sebab Fahim sebut kan. Untuk saya, Exynos 990 ni tak ada masalah. Tak like, ada. Cuma, like, kalau nak bandingkan dengan X65 lah, bukan Plus. Yes. X65 dengan Exynos 990, okay. Like, performance dia, mungkin Exynos laju sedikit. Tapi as a whole, normal user takkan rasa perbezaan dia. Masalahnya ialah bila you bayar RM5,000 lebih untuk satu telefon ni. Betul. Which is the price of the Ultra, RM5,129. You want the best. Betul. So like, bila tak dapat Snapdragon tu plus punya version pula tu, dia sedih sikit lah. Tapi itulah apa yang kita dapat pasaran Malaysia. So tak pilihan lah. But untuk Note sendiri pula, Note 20 Ultra I suka. Like a good follow up to the Note 10 Plus. Sebatas Note 10 Ultra kan. Untuk saya, Note 10 Plus adalah successor kepada Note 20. Sorry, adalah predecessor Note 20 Ultra. Tapi Note 20 tu I confused sikit. Like, I tak faham kenapa it's part of the series. Sebab for one, dia bukan successor kepada Note 10 biasa. Sebab Note 10 biasa ada display 63 inci kan. Kecil je, like, agak compact lah. Agak besar juga, tapi dia taklah sebesar Note 10 Plus masa tu. Tapi Note 20 ni pula 6.7 inci screen dia. Banding dengan 6.3 inci memang jauh beza. Dah macam model Plus dah. So tu yang I tak faham, like in the positioning. Tapi boleh katakan ia akan jadi alternatif yang lebih bagus untuk yang tak nak Note 20 Ultra sebab mahal sangat. Bolehlah pergi pada Note 20 sebab dia lagi murah kan. And then screen masih besar, ada S Pen baru tu juga. Tapi masalah dia, dia tak rasa macam device dari siri yang sama. Belaskannya plastik. I tak tahu kalau betul-betul plastik ke tak, but based on online discussion, macam memang plastik. And plastik lah untuk Samsung ni. Dia kata sebagai polycarbonate. Dia tunjuk masa angkat kan, dia tunjuk bawah dia ada kaca dan dia cover dengan plastik. So glastik lah. Tapi bila ketuk tu aku rasa pelik dah, bunyi macam plastik. Tapi having said that, masa sesi pre-launch tu, saya actually lagi prefer dia punya finishing dekat Note 20. Pasal dia matte, looks nicer. And at the same time, saya lagi suka pasal Note 20 despite orang kata is tak balik apa semua, flat design. And flat design bila dalam tangan feels a lot better. Pasal dia rasa ada lebih banyak surface. Lagi-lagi sudah dah tak rasa as auto selicin yang kita ada pada Note 20 Ultra. Dan juga Note 10. Macam dah tengok saya punya Note 10 ni berapa kali jatuh pasal licin. Dan saya dah takut nak pakai dengan phone macam ni, dengan tu. Dan kalau anda lihat sejak 2-3 review ni, saya cakap untuk 2020 it's better to have a flat screen pasal kita dah move on from the lengkung and the waterfall. Is it kalau kata lengkung depan dan belakang ataupun just flat depan je? Saya lagi suka macam, okay lah, kita ada Note 20, kita ada S20 kat sini kan. Saya rasa S20 ialah screen yang saya suka. Dan juga kalau nak guna to the extreme, macam apa yang iPhone buat. Pasal the reason is, dulu saya tak berapa main game. Sekarang saya main game, dan bila ada curve screen, dia akan morph the view, the visual. Tengok video pun tak sedap. Saya banyak tengok Netflix sekarang dekat mobile, dan gambar tu warp. Dan saya tak suka. Dan saya dah biasa dengan flat. Dulu saya suka pasal saya gunakan Sight Sense. Saya sepulakan Sight Sense pada peranti dulu. Macam kalau kita tengokkan Note 10 ni, senang nak swipe. Tapi after a while, dia dah optimize the software. Tanpa screen melengkung tu sendiri, saya masih lagi boleh panggil Sight Sense tanpa masalah. Saya hanya swipe, dah keluar. So keperluan untuk ada skrin melengkung pada saya lah, berhemat saya, tak perlu lagi, kerana kita kena ada function, kita kena ada form over function. It has to work first. Dan tahun 2020 saya personally merasakan bahawa
curve screen, the days are over. Tapi untuk curve screen zaman dulu lah, macam few years ago, sebab kita tak ada lagi bezel-less display tu. Sebab tu dia orang cari alternatif buat curve screen. So view area dia nak tengok tu lagi luas. Memang dia akan mengganggu, tapi dia boleh buat marketing yang oh screen dia besar, padahal dia curve ke tepi. Tapi yang kita tengok sebenarnya yang bahagian flat tu, kita tak tengok phone macam ni kan. Tapi kalau tengok, yelah, bila dia buat curve screen tu, screen to body ratio akan lagi tinggi. Ya, yeah, betul. Dan tu akan bagi result dekat dia punya paper lah. Ya, yeah, betul. Tapi at the same time, macam dia bagi problem, which is akan, kalau kita sentiasa pegang satu tangan, dia akan bagi macam satu palm detection. Palm rejection. Ada yang bagus, ada yang tak bagus. Yes. Samsung ni mereka semua tak bagus. Betul, tak ada yang setakat ni. Even kalau yang flat screen pun still akan dapat detect tangan jari dekat bahagian. Apatah lagi kalau curve. Saya lagi yang waterfall. Saya akan quote Steve Jobs, "You're holding it wrong." Oh my god. Sentiasa salah pengguna, bukan salah device. Tapi itulah, bila sekarang dah ada konsep nir bingkai dengan dekat screen berlubang, kita boleh buat macam tu. So permukaan skrin yang lebih luas tu dah boleh achieve dah. Kita dah boleh capai dah without skrin yang curve. So Samsung dah experiment dengan S20 Ultra misal kata. Which is memang luas, memang puas hati pakai. Even masa S20 Ultra, S20 Plus dia pakai pun still enjoy gila without that curve screen. Saya suka. Saya tak ada. Nampak Obey memang suka. Fahim dia tak suka dengan processor. Andrew pula ada isu dengan size besar. Tapi macam mana dengan anda pula? Apa? Bagi keluarkan. Bagi saya sendirilah, Samsung Galaxy Note 20 ni boleh kata okay untuk saya guna ataupun untuk pengguna biasa. Mengambil langkah selamat. Teruskan. Okay, tapi selain daripada itu, kita nak bincang, maybe saya akan jelaskan sedikit. Mungkin contohnya macam untuk Fahim, bukan seorang wakil daripada Samsung, cuma nak cakap mungkin akan lepas ni proses akan lebih baik. Contohnya macam dia akan collab dengan AMD katanya untuk buat grafik yang lagi better. Kemudian untuk screen, mungkin dia tengok Samsung Galaxy Note ni orang nak screen yang lagi besar je. So dia dah tak nak letak dah satu compact Note series, is 6.3 tu. Maybe dia tak fokus kan. Mungkin 6.3 tu hanya untuk experiment for the first time. Rasanya tu adalah first time Samsung Galaxy series Note letak tu yang kecil. So dia rasa macam okay, Note 6.3 tu tak, berkata apa, Tak laris mungkin. So dia terus beralih kepada 67 mungkin. Kita kena percayalah kata-kata macam oh, kami mendengar kata-kata pengguna. Mungkin dia dengar ataupun dia tengok sales untuk yang saiz kecil tak secantik yang besar. So kita buang yang kecil, kita fokus besar. Okay, sekarang ni what is the bad news about the Samsung Galaxy? Okay, saya mulakan anda. Okay, Exynos dah cakap tadi. Saya rasa bad news yang paling ketara dan saya sentuh dalam pandangan pertama saya ialah, kau boleh tengok side profile lah. Dia punya tebal. Okay, sebelum ni saya katakan, Keluarkan. Sebelum ni saya katakan bahawa bonggol yang ada pada S20 adalah sesuatu yang sangat disgusting. Kemudian diikuti oleh dengan P40 Pro juga pun disgusting. Saya akhirnya menemui bonggol yang paling disgusting tadi ni. Tengok tu. Dia macam bukit. Gunung. Tak boleh, kena sensor nanti. Basically dia menyebabkan peranti ni tak boleh langsung diletakkan flat. Masa dekat sesi NDA tu, saya letak atas meja, kata kenapa ada benda bawah, ada kertas ke bawah ni. Pasal memang terlalu besar bonggol. Dan as I said many times, saya rasa kalau boleh, this is lagi baik letak bateri besar. Device lebih gemuk daripada ada bonggol. Saya personally merasakan macam saya tengok kat Mi Note 10 Lite hari tu, dia memang peranti yang gemuk tapi still comfortable. Dia boleh letak 5000 mAh. It's better to have a bigger battery daripada bonggol macam ni. Bonggol yang besar. Saya sanggup ada that concession yang peranti tu tebal daripada disgusting bonggol ni. Bagi, kalau tengok, mungkin it will adapt over time. sama juga macam satu device tu yang bermula dengan I something. Device ni pada mulanya akan nampak macam boba, pelik sikit. Tapi lama-lama orang macam wow, itu unik dekat device Apple. Tapi rasa untuk Obi tak dia masalah, sebab Obi sendiri pakai casing spigen yang saya memang tebal. Pakai speaker besar. So banyak, patutnya bonggol kamera tak akan jadi isu untuk Obi lah. Tak, macam ingat kan, masa first time kita nampak iPhone 11, kita rasa disgusting. Tapi kalau compared to apa yang ditawarkan oleh S20 dan juga Note 20 ni, ini dah
ini nampak macam jerawat kecil ni jerawat batu. Kena picit. Ya, kena picit. Sampai sampai Samsung kau kena picit, keluarkan dia punya bisul keluarkan. Okay, fahim. Apa dia? Spill the beans. Betul, ayat aku punya tu. Apa tak suka? Apa tak suka? Yeah. So, macam cakap tadi lah, salah satunya memang Exynos tu memang tak minat lah sebab diri kita, diri saya sendiri dah biasa dengan peribun Snapdragon. Oh, tadi bukan puji okey. Tadi dah sekutuk dah. Nak benda lain sikit. Kita tak berulang benda yang sama. Kita tahu kau tak suka. Apa yang kau tak suka sebenarnya? Apa lagi? One UI sampai sekarang masih tak seronok pakai. Okey. Walaupun okey, betul. Dari segi pengalaman penggunaan personal saya lah kan, masa Samsung experience, oh, ada perubahan daripada TouchWiz. Memang betul macam short sikit. Tapi bila dia keluar One UI, eh, lagi better daripada Samsung experience. Tapi bila dah pakai Samsung experience kat Note 9, then try kan Note 10 Plus, S20 Plus, macam it's good design. Dia dah hampir ada macam design Android asli punya ni, dekat dia punya notification center. Tapi dia punya kesamsungannya tu masih ada lah, masih ada dan buatkan dia berat over time. So bila tengok kat komuniti-komuniti Facebook pengguna Samsung S20 Ultra pun dah pakai berapa bulan pun ada isu lag. Lag lah, yeah. Tapi yang pakai S20 Ultra, yang pakai Snapdragon, tak ada isu lag tu. So mungkin masalah pada perisian One UI ni, dia tak padan dengan Exynos. Tu tak tahulah, tak optimize. Dia tak cukup optimize bandingkan Snapdragon. Sebab ramai tahu pembangunan perisian untuk Snapdragon lagi cepat banding Exynos ataupun MediaTek dan lain-lain. Okay. Andrew, apa katanya? What's the downside? Perisian untuk saya tak ada masalah. Tapi sebab Obi cakap tadi, yang flat display tu ergonomically friendly, like memang lagi sesuai untuk pegang and tengok. Okay, I setuju. Tapi masalahnya Note 20 ni display 1080p je. Dah lah 1080p, 60Hz. Tak ada 120Hz. Like, so disparity dalam hardware ni, betul, tak yes, faham langsung. Agree. Kenapa diorang nak bezakan sampai macam? Pasal dia boleh give 120 kepada kesemua S20, correct me if I'm wrong. Yeah. What happened? Itulah. I mean at least 90 lah kan. At least lah. At least 90 kalau lah, kalau dia nak bezakan lah. Kalau tengok Samsung pernah ke keluarkan screen 90Hz? I mean untuk tak device dia sahaja. Tidak, tidak pernah. So takkan dia nak letak 90Hz? Yalah, boleh jadi first time pakai untuk Note series. Tapi kalau tengok balik, ROG Phone ni pakai 160, tapi dia promote S144 je. So sebab kenapa dia tu tak for experimental ni? Untuk internal so testing. So standard lah, bila kita buat apa-apa kena ada factor of safety firstly. Tak. So 120 memang boleh up lagi lah, cuma kita tak tahu boleh ke tak. Ya, yeah, betul. Okay. Secara teknikalnya lah. Sebab even macam kalau kita phone lama, contohnya Xiaomi Mi 9 60Hz, tapi kita boleh ubah ADB command dia jadi 75Hz. Tapi still kita just boleh guna untuk UI je, tak boleh guna untuk gaming apa semua. Okay, untuk saya sendiri, Samsung Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, dia punya kekurangan dia adalah tak ada sebenarnya. Actually sebenarnya saya suka dengan dia punya design, bukan sebab saya tak, bukan nak kata kutuk, tapi device ni kalau tengok depan-depan dia tak ada beza pun dengan S10, sorry, Note Samsung Galaxy Note 10. Boleh tengok still, tak ada beza. Boleh nampak sama. Notch still dekat atas lubang tu. Kasi nampak design dia macam melekat dekat sini lah. Dia bukan hanya lebih sedikit, lebih nipis jika dibandingkan apa yang kita lihat pada Note 10 tahun lalu. Ya, betul. Kemudian dia punya rekaan dia lebih kepada Sony punya style, which is atas flat, bawah flat. Kemudian curve di bahagian tepi. Untuk bonjol ni mungkin akan over time akan nampak lagi selesa, mungkin akan pakai case, tapi tak tahu case tu akan cover ke tak. Tapi case tak ada motif nak pakai case ni sebab kita, okay, contohlah kita pakai warna bronze ni sebab nak enjoy matte finish dia. Betul. Seronok tau. Warna bila kita pakai cantik case, dah tak ada point buat design lawa-lawa je ni. Itu tak penting, itu hanya untuk kau saja. Okay, memang orang naturally orang akan pakai case lah, tapi for now rasanya belum ada lagi keburukan dia. Lepas review keluar mungkin akan ada. Kalau boleh saya point out satu benda yang big deal yang saya pelik, dia go right at the end dekat presentation boleh cakap finally Samsung akan support dia punya flagship selama 3 tahun. Selama 2 tahun, bagi saya itu adalah sesuatu yang hebat. Pasal bayangkan kalau kita bayar sebuah peranti harga RM5,000 support 2 tahun je, tak masuk akal. So thank you Samsung. Dah kita nampak Samsung this year adalah sesuatu yang saya rasa watershed untuk Samsung, kerana bukan saja mercu dia lagi awal terima update daripada Pixel,
A21, A31, yeah. A10 dapat regular update dengan pantas. Itu benda yang alien bagi Samsung once upon a time. Yeah, sebab sekarang dia laju. So macam tahun ni ada concerted effort to make mm-hmm. the phones really updated. Mm-hmm. Pasal kita tahu peranti penting, kalau tak ada patch akan masalah. Okay. Betul. Okay. I said my piece, note. Itu saja untuk Samsung Galaxy Note 20, okay. Which is ada yang baik, ada yang buruk. Kita tak boleh nak elak mana-mana device, mana-mana jenama, mana-mana model pun mesti akan ada baik buruk dia. Okay. Next device kita akan cakap tentang Samsung Galaxy Tab S7. Apa yang boleh kata wow factor untuk tablet kali ni? Kerana kita tahu banyak je tablet Tab Android lain dekat arena ni, tapi apa yang buatkan Samsung Galaxy Tab S7 ni unik? Okay, saya everyone pick one lah. Saya nak pick Snapdragon 865 plus. Oh, okay. Yang tu sebab memang dah tak ada dekat mana-mana device dia. Aha, dan dia dan Tab S7 selalu saya tak ada langsung option tu Exynos 990. Memang totally 865 plus. Jadi kalau siapa nak sangat Exynos 865 plus dekat Malaysia, tunggu Tab S7 plus ataupun Galaxy Z Fold 2. Itu saya punya yang saya suka. First thing. Screen 120Hz dengan rekaan yang mirip iPad Pro. Finally, tablet Android ada direct competitor kepada iPad Pro. 120Hz. S Pen yang 9 millisecond. Ya, yep, sama dengan Note 20. And design yang sekata kat bezel dia, pentak macam tu, tak ada yang dahi tebal, dagu tebal ke apa. Itu penting tak? Sebab kita tengok after iPad Pro buat USB-C, stereo speaker, design macam tu, slow-slow banyak gila tablet Android buat macam tu. Tapi finally Samsung buat yang nampak ada pilihan. Sebab selama ni korang kata the best tablet sentiasa iPad. Even iPad Air, iPad yang murah pun is still the best tablet. Walaupun screen dia tak cantik macam mana pun, iPad still the best sebab satu, software support, dia punya Apple Pen. Pencil. Now sekarang Samsung dah tunjukkan benda tu. Ada mana Android boleh buat satu tablet yang best competitor dengan sebuah tablet ataupun iPad. Bagi Andrew pula sama, the fact that dia ada Snapdragon A65 Plus, prosesor yang paling laju dalam space Android. And then juga display 120Hz lah, sebab kalau dalam tablet Android ni boleh kata tak ada lagi tablet lain yang ada screen laju ni. Tak ada. Tak ada, yes. So apa yang Effie and Fahim cakap tadi dah keluar lah, sebab sebenarnya saya ada lebih baik keburukan nak cakap. Sebenarnya saya lebih sukakan dengan apa yang Fahim cakap, which is 120Hz support dekat semua dua-dua tablet yang kecil dan juga yang besar. Tak kira setakat LCD ataupun AMOLED. Setakat ni tu je yang saya sukakan, walaupun dia pakai still pakai UI ni juga, and support dark mode is a good thing sebab kita nak guna tablet tu in form of a little bit different lah daripada kita pakai yang apa yang apa Samsung UI biasa. Sepatutnya untuk tablet kita memang patut ada dark mode. Ingat tu Apple. Okay, anyway. Apa yang boleh kata yang buatkan kita nitpick dengan Samsung Galaxy Tab S7 ni? Apa keburukan dia? Keburukan dia, saya rasa try as you may, kita dah tahun ke-7 Android tablet. Sejak Honeycomb pops out dekat market, kita tak pernah ada real contender kepada iPad. Betul. And I'm starting to believe sekarang bahawa it's a battle that you will never gonna win. Pasal app support adalah kunci kepada kejayaan Apple. Dan walaupun masa presentation semalam dia cakap, oh, we have 1 million optimized app for tablet. I'm sorry, saya pakai banyak tablet Android. Pengalaman saya tak ada yang sama dengan iPad, dan saya masih lagi sangat skeptical dengan Android sebagai sistem operasi untuk tablet. Dan mungkin perlu ada macam kalau Apple buat ada iPadOS, mungkin Android kena ada fork specifically hanya untuk tablet. Kita dah ada DeX, Samsung DeX. Not really, that's a really poor implementation of a Windows desktop. Okay, that's another day. Orang lain pula. Sama macam yang orang cakap, software support lah untuk tablet. Tak pernah ada lagi tablet Android yang ada proper sesuai untuk tablet punya mode. Even One UI pun memang bila kita tu, dia macam nampak satu One UI yang dalam bentuk landscape saja. Kalau kita tengok iPad, iPad akhirnya, Apple akhirnya buat iPad OS yang better UI untuk sebuah tablet. Memanglah iPad masih tak ada file manager yang proper apa semua. Android ada file manager yang hebat. Memang banyak benda boleh buat. Tapi macam Bobby cakap,
app and UI support untuk tablet Android masih tak efisien. Kita dengar sejak pada Android 10 yang Google nak kenalkan desktop mode untuk Android. Tapi sampai sekarang langsung tak ada. Oh, untuk yang apa, pure, memang pure Android tu memang ada. Ya, pure Android. Maknanya Google dah bersedia dalam AOSP tu sendiri untuk enable desktop mode. Tapi kenapa orang langsung tak ada pengeluar pakai? Even mungkin Google pun tak promote. Kita pun tak tahu adakah Samsung Dex tu pun based on that version of AOSP. Kita pun tak tahu benda tu. Tapi tak ada proper UI langsung. Apa yang Google buat di demo hari tu masa Android 10, desktop mode tu adalah macam Chrome OS punya design. Memang full screen Chrome, pakai tablet, ada file manager support. Itu memang cantik. Kita buat macam tu, letaklah tema One UI ke apa. It's up to the manufacturer lah. Janji desktop mode, desktop mode yang proper. Samsung kalau nak lawan balik, oh your phone boleh pakai dekat peranti Samsung semua, app Android boleh run kat Windows, so buat apa ada tablet ni tu? Kalau tengok Android ataupun phone Android lain, contohnya macam LG, dia pernah buat yang enablekan benda tu, tapi bukan senang nak buat. Ada betul. A few step juga nak kena buat untuk dapat access Android punya desktop mode tu. Tapi saya tak ingat. Tapi that's another story. Untuk Andrew pula macam mana? So main pointnya ialah memang software. Software. Sebab utama iPad ni betul ni. Sebab utama iPad lagi successful daripada Android tablet adalah software dia memang lagi polish, dia feels good untuk navigate, and it's just it made for the iPad. Kalau macam Android tablet, macam telefon Android, scale up dengan screen yang lagi besar. Tu je. And selain itu, lagi satu pasal Tab S7 ni, sebab dia flagship tablet, harga dia akan memang confirm akan mahal. Belum review lagi harga Malaysia, tapi memang akan mahal. And then kalau ada price point untuk consider beli Android tablet daripada nak beli iPad yang memang a proven success, like it or not, memang mahal, and software dia tak berapa nak proper jugalah. Kalau terlampau mahal sangat, baik beli laptop je. Make sense juga. Tapi orang nak macam laptop tak ada, which is ringan, beli iPad. Okay, that's another story. That's another solution actually. Tapi bagi saya sendiri, untuk Samsung Galaxy Tab S7 ni, kalau kita tengok macam untuk orang kreatif, memang ada software ataupun apps untuk buat benda tu. Tapi kita pergi more pro lah. Contohnya macam apa yang sokong pada iPad Pro, LumaFusion. Yang tu ada, which is LumaFusion, dan juga Photoshop. Photoshop still tak ada lagi dekat Android. Yang boleh kata almost fully yang ada dekat iPad. Sama macam iPad lah. Sekarang ni tak ada. Dan buatkan orang question, tablet ni is a serious device untuk orang consider as a creative and betul. Student dekat US. Betul. Especially kat Malaysia ni mungkin kurang pakai iPad, tapi dekat Malaysia mungkin dia patut consider lagi untuk masukkan collab dengan apa, Adobe, nak buat apps tu fully dekat tablet. Apa bukan yang saya nampak lah, user Malaysia yang nak pakai tablet Android kenapa dia tak boleh iPad ialah sokong WhatsApp. Business user. Betul-betul. iPad masih iPad tak masih ada. Ada rumah saya tu yang dah dia orang tengah buat dah 2 tahun. Tapi sampai sekarang tak ada. Tapi sebab dekat dia Android, kalau walaupun kat Play Store tu tak ada, install je APK WhatsApp mesti boleh. Ya, boleh masukkan SIM. Tapi lah iPad still dah dapat ada SIM, ada eSIM lagi, tapi tak support, tak bagi juga. Tapi dekat iPad Safari dah ada desktop mode, which is boleh guna WhatsApp. Betul, tak ada masalah. So phone kenapa nak spend duit banyak pergi dekat tablet Android kalau boleh beli iPad juga? Betul. Okay, itu adalah Samsung tablet, which is Samsung Galaxy Tab S7, sebuah tablet yang boleh katakan antara yang pertama juga untuk sokong pada Android. Samsung Tab Android pakai 120Hz. Yang tak sukanya mungkin sebab IPS dengan AMOLED tu, tapi itu akan ada ulasan. Okay. Kita akan bercakap tentang aksesori yang seterusnya, iaitu Samsung Galaxy Buds Lite. Apa yang best dengan Samsung Galaxy Buds Lite ni? Untuk first impression saya sendiri, nampak macam sedikit pelik sebab dia warna macam gold, tapi sebenarnya bronze kan? Bronze. Berkilat. Duduk di telinga memang gangsa, benda tu misteri. Mystic Bronze TM. So, apa yang best dengan Samsung Galaxy Buds Lite ni? Kita mulakan dengan OB. Saya kalau tanya pada saya ialah dia first buds yang ada ANC, dan juga first bud yang tak, bukan dari jenis earbuds atau dalam telinga. Saya memang orang yang dah terbiasa dengan rekaan macam Galaxy
Buds Plus tempoh hari, saya tak ada isu pun. Tapi saya tahu ada sebilangan banyak orang yang merasakan rekaan dalam telinga tu macam disgusting. Dan kena tukar buds selalu. Dan inilah dia punya penawaran daripada Samsung. Jadi saya tak ada masa nak test lagi. Jadi saya pun tak tahu how good really is. Tapi first impression memang nampak cantik. Macam tadi kita buka kotak tadi kat office, orang, wah benda tu cantiknya, magic beans. Kacang. Memang cantik. Kita tak boleh, kita tak boleh deny memang nampak cantik. It's unique. Totally different. Unique. Dalam pasaran yang semuanya nak tiru AirPods, tak pernah ada lagi macam ni. Macam yes. tu. So it's cool. Cool factor. Cool. I like untuk cool Samsung factor. Dia ada idea dia sendiri. Idea fresh. And still nampak pelik. Tapi tak apa. Remember Fazli, masa AirPods keluar orang gelak. Sekarang di manakah kita? Semua orang tiru. Semua orang tiru. Semua orang nak beli lepas kutuk. Okay Fahim, apa pendapat Fahim dengan Samsung Galaxy Buds? Buat tertanya, orang yang alergi kacang boleh pakai? Astagfirullahaladzim. Dia bukan diperbuat daripada kacang pun Fahim. Yalah, saja je. Tapi nampak totally different. Totally. Memang tadi designer. Tadi try lah pakai kejap kan, rasa selesa. Rasa selesa. I mean betul lah Samsung cakap dia akan fit betul-betul sebab dia ikut bentuk earlobe kita ni. Telinga ni. Tengok curve dia tu. Berapa rasanya Samsung ada cakap tak compatibility dengan semua telinga orang? Dia ada hanya dua wing saja. Yang mungkin tak dapat sekarang, wing yang dekat sekarang ni lah wing yang bentuk oval. Dia ada satu lagi wing berbentuk bulat yang ada itu besar. Macam saya sekarang, saya pakai tadi macam masih lagi rasa pelik. Mungkin again, ni bukan rekaan konvensional yang saya biasa gunakan. Tapi kita akan tahu nanti later. Tapi saya still merasakan bahawa cara nak pasang dia adalah agak aneh. Sampai Samsung kena buat satu video dekat YouTube hari ni. Macam mana how to use your Buds Live. Bayangkan, tak kata a good design does not need a manual. Betul. Anda tengok tahu macam nak pakai. Betul. Macam ni semalam, eh mana satu atas bawah? Kita boleh tolong, boleh tolong tak? Datang sini jap tolong. Memang confusing. Dan kalau kita, saya rasa kalau saya pergi dekat luar sekarang, suruh orang pakai, mesti orang macam mana nak pakai? Tadi, memang. Tadi saya design dia, tanya orang. Design ni memang unfortunately tidak intuitive dan tak foolproof. Betul. Tak familiar. Kita tak familiar lagi. Lepas ramai orang pakai, mungkin akan dah biasa. Tapi apa yang saya sembuat adalah satu rekaan open ear yang mungkin yang satu first time, yang mungkin lagi better than normal AirPods. Sebab contohlah OnePlus Buds yang open ear yang tak ada jenis yang dalam telinga, yang tak ada putik telinga tu. Saya jenis user yang memang suka pakai in-ear earphone. Saya pun sama. Sebab dia akan grip, memang akan selesa, dia akan lama, goyang kepala macam mana pun tak akan tanggal dengan mudah. Tak ada ANC pun tak kisah. Ah betul. Sebab dia akan detect passive cancellation dengan getah tu kan. Ataupun silikon tu. Yeah. Open ear macam tu, yang macam AirPods 1, AirPods 2, OnePlus Buds, kita letak kat telinga, goyang laju jatuh. Lagi pula saya jenis berpeluh, bila dah berpeluh sini telinga dah berminyak apa jatuh. Sempat kau pasal kawan plus. Nice. Lagi tak sedar pun tapi ada. Tapi apa yang Samsung Galaxy Buds Live buat ni, jenis open ear yang lagi grip kat dalam telinga. Sebab dia akan stay kat dalam telinga, kat ruang sini tau. So kita goyang macam mana pun susah nak jatuh sebab dia tak ada batang apa benda, dia terus pop dan tinggal macam tu je. It's hard Andrew, to believe sebelum. Do you agree or disagree? Nampak muka tau disagree. Actually tak. Oh wow. It's, I mean design ni pelik. Like di beginning pun boleh nampak benda kacang ni bentuk dia like a kidney bean. But tapi lepas tengok, I rasa fitting yang comfortable penting untuk banyak orang. And then tak adalah tak telinga semua tu kan. Tak bagi pinjam pun tak disgusting kan? Tak ada tengok tu lah charging. And then we really have to reward uniqueness yes, in this space. Sebab I agree. Dalam market ni, pandang kiri nampak AirPods. Eh, tengok bukan AirPods. It's some different. It's Miri. Yeah. Huawei. Miriel. Apa lagi? Oppo. Realme. Semua. Realme semua sama je. So, the fact that Samsung berani untuk keluarkan produk macam ni yang unik dan lain daripada yang lain. Betul. I boleh respect tu. Rasanya orang akan tiru tak? Tak. Tak ada orang berani ke tiru. Design tak tiru, it's not because design tak cantik. Tapi kos untuk buat molding macam tu amat mahal. Sedangkan kita tahu untuk every macam AirPod design, kita ambil any design earphone yang ada kat pasaran, tambah tangkai. Tapi seperti kita tahu, tangkai tu does not make the device. Banyak orang buat tangkai nak buat macam AirPods tapi buruk. Kononnya boleh cepat jual. Oh sama macam Apple. Oh saya perasan dia punya hinge ada studs. Ada feel macam
Oh, pasal macam cool. Direct ditutup macam surface punya hinge kat belakang kickstand. Yep, betul. Yang saya one thing kalau kita, kalau saya nak bagi negative comment lah pasal Buds Live ni is actually battery life. Pasal sekarang saya pakai Galaxy Buds Plus yang boleh bagi about 13 hours on itself. Yang ini go down to 6. Dan dia tak advertise apakah dia punya usage time kalau kita matikan ANC. So saya nak tahu tu juga. Pasal saya selalu gunakan ANC, saya gunakan ni dalam kapal terbang untuk flight intercontinental. So if it's anything, kalau dia kata advertise 6 hours, itu tak cukup, untuk satu flight. Kita tak sampai Doha lagi dah. Oh man, your battery dah. Oh man, battery dah. So itu tak cool. So macam sekarang nak tahu tu. Pasal orang sebenarnya, saya ni, correct me if I'm wrong, most people tak peduli ANC. Kalau ada passive, okay. Kalau yang penting sebenarnya battery life. That's the reason kalau kita nak go forward kepada accessory audio, that's why XM3 is the king. 23 hours apa macam, that's why. Pasal 23 hours kita boleh flight intercontinental, dua continental terbang tanpa charge. Ada lagi. Ya, yeah, betul. Setuju. Dan saya sebenarnya gunakan kapal terbang, saya tak pasang audio pun, saya on the ANC tidur. Ya, betul, sama. Itu je. Tapi lepas kalau orang guna ANC punya noise, punya headphone, rasanya lepas orang dah tak pergi dah normal. Betul lah, cannot go back. Betul. Once you go black, you cannot go back. Selama ni ramai kawan-kawan yang budak office ni dia pakai XM3, saya tak cakap takkanlah that good. Saya terbeli hari tu. Terbeli. Wow, bagus. Bila pakai, oh wow, that good. Ah, baru faham kan. Welcome. Tapi bila dah biasa dengan ANC headphone, bila pakai earphone, dia mesti ada that tak kurang sebab dia tak cover. Yes, dia tak damping sangat. And lagi satu silap Samsung kat sini, dia buat ANC tapi bukan in-ear. Confirm tak akan puas hati. Confirm tak akan puas hati. Kita akan review. Pasal saya tahu sebelum ni, the only ANC yang open ear yang saya pernah test ialah Huawei FreeBuds 3 yang tu open lah, open itu. Dan mistake yang dilakukan oleh Huawei at that time ialah ANC hanya boleh deactivate kalau pakai peranti Huawei dengan EMUI. So dia tak very compatible. Dan saya perasan pun ANC dia not that great. Jadi saya hanya boleh hope bahawa apa yang advertise is as good. Kita akan nantikan ulasannya di segmen terus. Betul. Jadi untuk harga ni belum lagi diumumkan. RM699 sangat murah. RM699 untuk headphone yang ada ANC. Sangat competitive. Walaupun ANC itu mungkin tak berfungsi. Tapi kita tak tahu juga. And just so happen, RM699 is the same price masa Buds Plus masuk kat Malaysia. Kalau saya tak silap. Jadi sekarang Buds Plus dah kurang 100. Tak silap saya, RM599 sekarang. Dan kalau saya penjual luar, boleh dapat lagi murah actually. Dan kalau macam saya, orang macam saya yang lebih pentingkan battery life, sekarang saya rasakan Buds Plus masih lagi bagus. So saya hanya berharap kalau saya review nanti, saya boleh cari reason untuk orang beli benda ni. Pasal sekarang dia kata the odds are against them, against Buds Plus. Pasal satu rekan beli, dan still new lah kategori dia. Sebab kalau ikutkan, kalau tengok ni, rasanya first time Samsung buat earphone yang noise cancelling, tak in ear, kemudian apa lagi, rekan yang amat pelik. Yeah. Yang first, saya takut dan risau adalah dia hanya support untuk phone Samsung saja. Oh tak, don't worry, dah dibuktikan tadi kalau pergi website, dia boleh digunakan pada peranti Android dan juga iOS. As long as pakai Galaxy Wearable punya app. Dia macam apa dilakukan oleh Realme. Kita kena download an extra app untuk dapat the whole function. Okay, dia boleh guna semua device lah. So good lah. Okay, interesting. Macam nak cuba. Lepas ni boleh cuba, kau boleh review kat Fahim. Nampak cantik lah Samsung Galaxy Buds Lite ni. Lagipun dia match dengan Samsung Galaxy Note 20. Warna dia pun sama, sangat cantik actually. Okay, kita akan bergerak ke aksesori yang seterusnya, iaitu Samsung aksesori Galaxy Watch 3. Ya, betul. Kalau ikutkan, kalau tengok macam Opie cakap tadi, dia punya kelebihan ataupun pembaharuannya agak sedikit. Tapi kita fokuskan dekat dua benda yang Opie cakap tadi. Saya, dia punya pembaruan, kita akan pasal tak banyak. Saya cakap dan kita bincang lain lah. The only improvement yang ada ialah akhirnya boleh SPO2, boleh tengok kadar oksigen dalam darah. Dan juga ada fall detection. Everything else sebenarnya, Galaxy Watch 3 ialah sebuah jam last year yang hanya diberi penambahan setoran 50% sekarang 8 GB. Everything else is the same. Yeah.
Kalau ikut kan tengok dari segi ketahanan air ataupun masih lagi ketahanan bateri. 1810G masih lagi pakai strap yang kau boleh tukar dengan any strap kat luar, si bukan bukan proprietary, pakai Tizen yang sama. Masih lagi ada GPS. So kalau tengok last year sebenarnya is the same thing sama dengan Galaxy Sport. What Sport lupa? Same tak silap. Kalau tak silap. The only difference with Sport ada 1.5G tapi prosesor semua sama. Semua sama. So strategi app Samsung macam incremental rupa shape saja dan mengembalikan rotating bezel. Ya, sorry. Okey, bagi orang nak. Ha, jadi bagi orang macam saya dah pakai Gear S3 dah 4 tahun, bateri pun nak mampus lah. Itu mungkin alternatif untuk bagi saya nak cari balik jam yang nampak macam tu dengan a bit update. Dan ada digital crown ke maksudnya? Tak, dia tak digital. Dia ada balik-balik rotating bezel tu. Yeah. Oh, yang yang atas ni. Oh, okey. Last kali dekat Gear S3. Yang kat Malaysia, dia Samsung Malaysia dah bagi price list. Harga dia sama dengan previous Apple Watch Series 5. Oh, 1799. 1699. Comparable kan dengan Series 5? Yeah. Tak silap, Series 5 start daripada 1749 kalau tak silap. Itu kan harga official store. Dia boleh buat mudah. Dan functionality sebenarnya semuanya sama. Kita juga ada ECG, cuma tak boleh activate. Juga ada fall detection. Tapi itulah baca apa oksigen dalam darah, SpO2. Ada tiga pembaharuan, which is ECG, SpO2 dan juga satu lagi apa? Rotating bezel. Dan fall detection. Yeah. Untuk dari segi software. Saya bukan kata jangan beli, tapi kalau kita tengok apa Samsung buat for the last 3-4 years, kalau dah ada jam before this, tunggu je lah few months. Pasal spek dia sama, you're gonna end up having the same feature later. So macam kalau orang tak ada, saya tak boleh recommend beli tahun ni. Mungkin untuk orang macam saya pakai Gear S3, dah sekarang bateri dah totally out, dah berapa ribu cycle. Itulah alternatif saya nak, pasal saya tak beli last year pasal tak ada rotating bezel. Macam no, dah terbiasa dah. Itu sangat cool. Sorry Tizen, that's the best thing about gear. Memang rotating jam lain bagi saya tak berapa best. Saya tengok Apple Watch tu, sebab tu nampak ada gear kan. Saya boleh rotate macam tu, macam killer. Benda perfect lah untuk orang yang biasa pakai smartwatch. Betul. By the way, kalau ikutkan apa Samsung Galaxy ni, boleh kata antara yang pertama juga, bukan yang pertama tapi yang menyertakan untuk dari segi boleh kena dengan Android lah, adalah fall detection tu. SpO2 rasanya untuk device fitband still ada kan. Kalau tak silap kan? Saya ada. Dekat Mi Band 5 ada. Dekat Huawei Watch GT pun ada SpO2. Yes. Kalau ada kan. Sleep tracking ni ada tak? Sleep tracking ada. Samsung dari dulu memang ada sleep. Memang dah sleep tracking sejak last version ada sleep Apple tracking. Apple sampai sekarang tak ada lagi. Ada. Third party app tapi still ada. Kau nak build in. Tak apa. Okay, itu adalah aksesori untuk jam. Kemudian kita akan beralih pula kepada apa nama, kalau Siri yang kata rahsia ni. Galaxy Z Fold 2. Samsung Fold. Galaxy Z. Ada Z? Z Fold 2. Galaxy Z Fold 2. Okay. Sebab nak ikut Z Flip. Okay. Saya orang akan angkat tangan tu. Sebab kalau korang tengok sembang debat yang setahun lepas, saya kata foldable phone are going to die. Yeah. Saya sekarang tengah makan kasut. Pasal lepas saya gunakan Galaxy Fold yang first, pakai Z Flip yang first, saya macam okay, saya faham. Tapi saya still rasa future dia agak niche pasal harga dia masih lagi. Betul. Mahal. Harga tapi mahal. Tahun ni yang paling amazing, depan dan belakang skrin besar almost bare. Memang inilah design yang kita mahukan daripada Project Valley punya konsep 6 tahun lepas. Akhirnya realize. Saya teringat macam Project Valerie, macam Razer punya laptop yang ada dua skrin. Bukan eh? Tadi dia buat demo tu CG je, dia tunjuk macam mana. Oh, bukan. So, daripada demo yang 6 tahun lepas tu, okay, akhirnya dia merealisasikan apa yang diorang buat. Tapi kalau tengok balik apa yang Samsung announce ni, apa kira foldable phone yang baru, adakah ini akan sama seperti Samsung Galaxy Fold yang asal, which is akan ada isu macam apa? Mungkin dah lebih tu. Mungkin dah lebih okay sebab dia masih dia menggunakan teknologi daripada Z Flip. So Z Flip setahu saya tak ada masalah. Tak ada masalah. So besar kemungkinan Fold tu tak ada masalah juga sebab dah banyak pengalaman Samsung. Z Flip, Fold pertama, I rasa Z Fold tu akan okay. And then the fact that dia pakai glass walaupun tak boleh sentuh sebab dia ada polymer protection on top kan. I think it'll be fine.
okay. Sebagai pengguna Z Flip hari tu untuk few months. Tak betul. Phone foldable ni memang bagi satu pengalaman penggunaan yang sangat berbeza tau. Dia okay. Macam rasa dia puas tapi tak puas, something like that. Dia puas tapi macam susah sikit nak guna, macam ha, perlu lagi satu, more sensitive daripada satu biasa. Satu gaming janganlah. Janganlah main dekat phone tak ni. Layar 20Hz display. Macam, betul betul. Tak, I mean orang yang lasak macam saya kalau main game, kalau tak puas hati, kalau pow pow confirm screen full memang. Macam saya punya only issue dengan full generasi pertama ialah screen luaran tu tak langsung tak kecil dan macam useless. Dekat Z Flip pun macam it's useless. Kali ni saya memang tak boleh brain macam mana dia boleh bagi 6.2-inch screen yang panjang macam tu. Almost bezel-less. Macam memang cool gila. Yo, Samsung. Untuk orang yang tunggu orang kata apa, design rekaan untuk Galaxy Fold untuk matang, rasanya ni adalah mereka patut cuba tengok dulu. Betul. Untuk apa, tengok review kita orang macam mana, tengok luar negara juga. Dan kalau tengok yang mereka telah pun eksperimentalkan adalah Samsung Galaxy Fold, kemudian Samsung Galaxy Z Flip, dan ini adalah generasi yang ketiga. Generasi ketiga. Tapi okay, technically empat pasal Samsung Galaxy Z Flip 5G. Ya. Okay, oh ya. Tapi yang first tu memang dah scrap kan. Eh, tapi masa Galaxy Fold first pun technically dua kali dia try. Kali pertama kan screen, sebab ada issue screen tu. Dia kena ubah balik bezel dia tu, masukkan screen protector dalam bezel kan. Rasanya mungkin ni salah satu device yang kita nak tengok balik, apa yang kira 3-2 tahun teknologi flip screen ni ataupun flip phone sampai sekarang, apa beza dia. Korang kena ingat last year aku dah letak kan, aku saya cakap saya cakap bahawa saya nak letak Z Galaxy Fold tu sebagai device of the year, tapi kena bantangan diorang ni semua pasal tak ada waterproof. Tapi bagi saya, dari pure, okay, kita cakap macam Andrew cakap tadi, in terms of innovation and trying something new, Samsung. Dan I will never figure out tahun ni dia buat design macam tu. Masa nampak render macam tak mungkin macam ni. Bila dia tunjuk macam wow. Betul-betul. Ingat lagi awal-awal leak dia kata the next fold tu depan screen so no way, bohong. Impossible lah. Universe bohong. Kali betul macam macam walaupun dah ada prototype, tapi still refuse to apa, percaya benda ni akan go to production. Tak, betul. Memang bila tengok tu macam seriously, that's a real device. Macam tak sangka. Macam wow, screen penuh kat depan. Dia macam bagi lah, okay, kita pakai normal kita tutup, orang send video pak buka terus cantik. Itu actually design sama dengan essential phone yang cancel tu, lupa nama dia, yang panjang tu. Oh ya, pasal phone tu terlalu panjang. Essential phone, essential phone prototype tu, prototype tu macam panjang. So macam saya baru je review Xperia 10 Mark 2 yang panjang tu, saya rasa boleh workable kalau ada a way to make it one handed mode. Dan dia boleh buat there you go, dia boleh buat workable. So kalau dia boleh buat workable one hand untuk panjang, saya rasa no problem. Lagi cuma again, harga akan jadi isu. Pasal come on, benda tu terlalu futuristik. Last year berapa? Last year berapa? 899 888 something. Apa dia? Harga fold. Samsung Galaxy Fold 8,000 lebih. Tapi tak sampai 899. Tapi masih masa yang last year masih lagi murah daripada Mate X. Mate X yang mana cost dalam 11,000 lebih. Nampak so rasanya untuk Samsung Fold ni mungkin dia takkan jual semahal Huawei kot. Walaupun dia ada 5G, dia ada bateri besar, dia ada dua display, still lagi murah daripada Huawei. Snapdragon, yes. Bukan Exynos, yes. Bukan Samsung. Kalau nak handphone Snapdragon Samsung tu ada full. Tapi jangan puji sangat Fahim. Kau tukar guna dulu pun tak boleh puji. Fahim sebab tak guna ramai, lagi nak puji. Ramai pengguna kat Malaysia marah peranti Samsung, Exynos full lah dia Snapdragon. Sebenarnya bagi my saya set lagi okey lah sahaja. Oxygen pula Exynos tu, cuma mungkin UI dia tak optimize and terlalu banyak lag. Lagipun kali ikut kan, masa kami guna phone yang pakai Snapdragon processor berbanding dengan yang pakai Exynos, rasanya lagi better dekat Snapdragon sebenarnya. Memang kalau tak silap Note 10 Lite dengan S10 Lite S10 Lite rasanya yang Snapdragon tu lagi memang better. Memang rasa shock gila. 855
kita kena tunggu improvement daripada AMD sendiri. Yang mana nak collab dengan Samsung Exynos tu mungkin akan datang. Apa kata kita bagi message kepada Samsung? Ya, silakan. Snapdragon all the way. Mungkin lagi satu sebab kenapa dia pakai Exynos kat Malaysia, kalau kita tengok, kita direct convert semua harga. Malaysia sentiasa Samsung device murah. Sebab tu pakai Exynos. Kalau dia pakai kat Snapdragon, jual ke mahal, orang komplain juga. Dan jual harga lagi murah pada pasaran luar pun orang komplain juga. Tapi tak ada murah pun harga Samsung Galaxy Note 20. Compare to Euro price dengan US price, Malaysia punya murah. US price 1299 kot Note 20 Ultra, 1299 USD. Tapi ini adalah peranti flagship, jadi sepatutnya harganya lebih premium lah. Ya, betul. Dapat tak baiknya aku. Ini bukan satu perbincangan yang boleh kita buat next time kat Semang Lepas. Okay. Perlukah premium, harga dia premium juga? Pasal saya tahu ni, kalau okay, antara early contender phone of the year sekarang ialah Poco F2 Pro. Okay, yeah. Sebab dia murah kan? Pasal dia ada spesies murah yang bagus. Dan macam saya cakap itu, saya sebenarnya tak pernah peduli pasal 120Hz. Okay. Saya mungkin the minority. Saya tak tahu saya minority atau saya majority, tapi saya tak pernah rasa big deal. Sampai sekarang saya pakai S20 ni, saya 60 je bateri. Orang kata mungkin saya Philistine yang refuse to move on to bigger and better things. Tapi I don't care. Okay, tak apa. Itu mungkin perbincangan lain kali untuk apa device peranti yang mungkin tak perlukan harga premium, walaupun peranti tersebut peranti premium. Itu saja daripada kami. Ada apa-apa lagi yang nak ditambah? Tak ada. Untuk semua? Tak ada. Jadi itu saja sembang lebat kali ini, di mana kami bincangkan mengenai peranti ataupun Galaxy Unpacked 2020. Telah memperkenalkan Samsung Galaxy Note series yang baru, Samsung Galaxy Buds Lite, Samsung Galaxy S7 Plus, Galaxy Watch 3, Galaxy Fold 2. Z Fold 2. Namanya agak panjang, tapi kami akan cuba ingatkan lagi. Jadi sekian saja daripada kami. Saya Hafiz Harudin, Fahim Zahar, Andrew Sheng, Fazli Halim. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye.